Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto resmi menjabat Pangdam 3 Siliwangi menggantikan Letjen TNI Tri Suwandono yang kini menjabat Sekretaris Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Setelah resmi menjabat Pangdam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto akan melanjutkan tugas pokok Kodam 3 Siliwangi, salah satunya program kerja Citarum Harum. Setelah resmi menjabat sebagai Panglima Daerah Militer atau Pangdam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto melakukan lepas sambut bersama menjabat Letjen TNI Tri Suwandono yang kini menjabat Sekretaris Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan digelar di Geraha Tirta Siliwangi Rabu pagi. Dalam kegiatan pisah sambut tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat serta instansi terkait lainnya. Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menegaskan setelah resmi menjabat Pangdam 3 Siliwangi, dirinya akan meneruskan tugas pokok Kodam 3 Siliwangi, salah satunya dalam penanganan program Citarum Harum yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. Ya, kita kan sudah ada tugas pokoknya, ya. Tugas pokoknya kita melaksanakan tugas pokok itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada tugas-tugas tambahan, ya kan? Ada Citarum ini, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu yang perlu kita tingkatkan nanti supaya harapan pemerintah itu bisa terwujud. Ya, itu. Makanya kita akan tingkatkan bagaimana supaya lebih cepat lagi dalam menangani Citarum ini. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengatakan demi terciptanya juara lahir batin, pemerintah tidak dapat bekerja secara individual. Perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan TNI. Supaya apa yang harapkan Jawa Barat gemah pipa tapi berginawi dengan cara juara. Termasuk kata Alex siapa ya? Di antara seperti itu kolaborasi antara. Terima kasih dan berbicara selanjutnya disampaikan. Selain sejumlah program yang telah berjalan di bawah kepemimpinan Pangdam terdahulu, Mayjen TNI Nugroho pun akan melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja prajurit di lingkungan Kodam 3 Siliwangi, termasuk mengevaluasi hasil kinerja Satuan Tugas Sektor Citarum Harum. Baik pemirsa, baru saja dilaksanakan acara lepas sambut Pangdam 3 Siliwangi yang sebelumnya dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Suwandono kepada Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto, di mana Panglima Komandan 3 Siliwangi yang baru akan meneruskan dan mengevaluasi program dari Pangdam 3 Siliwangi sebelumnya, diantaranya adalah Citarum Harum, dan Pangdam 3 Siliwangi yang baru juga akan memperbaiki sektor-sektor yang ada. Baik pemirsa, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ridwan Syah Azhar, Yuwana Kurniawan, Bandung TV.